kalau prosesnya pasti ribet karena kita lulus dengan 43 OPD. Terkait dengan SK nanti ada yang menjawab dengan yang lain-lain. Saya kira saya jelaskan terkait dengan pertama dengan Pak Firi tadi sampaikan PPG dulu ya. Pak Firi 2020 saya sudah mengharap di Orta. Terkait ini saya baca ini barang PPG dulu dan semua tentang ini. Tapi Orta itu belum buat karena dia tidak bisa dipakai kalau belum diubah jadi peraturan bupati. Nah, harusnya orang Indonesia, karena di sini nanti akan tambah satu juta. Terus dikasih kewenangan, keuangan dengan kebijakan yang bisa dipakai dengan itu. SDM semakin makanya harus semuanya sendiri. Selama ini SDM yang aku bidang kesehatan, kita hanya dikasih kewenangan keuangan. Jadi itu saja yang terdapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. PT dari dinas, uangnya lewat dinas dana BOK. Dinas kesehatan bagaimana? Adakah tunggakan pembayaran jasa tenaga kesehatan di tahun 2020? Mereka bilang tidak ada tunggakan, selesai. Ini karena sebentar, ini karena apa? Teman-teman di atas juga mereka tidak diperiksa. Mereka diperiksa BPK sampai ulang-ulang sampai siswa sendiri, teman-teman di dinas. Nah, akhirnya uang itu sudah ada di sana. Lalu saya refokusin, saya amankan dari Desember, tapi ada uang 1,6 itu saya bilang sama teman-teman di sana, jangan korek ke dinas kesehatan, amankan rumah sakit. Artinya, kalau dengan 9 miliar 35 juta itu kurang untuk bayar jasa teman-teman, insya Allah dalam satu menang kita ambil lagi. Begitu informasinya ya. Yang kedua, yang bagian SK, yang bagian hitung-hitungan, tolong siapkan sudah. Kalau selesai di pusat ini mau bayar sampai Agustus, uang itu sudah di sini, bukan di pusat lagi. Tinggal kita kalian bayar langsung dari sini. Tidak pakai di pusat lagi. Jadi kalau sudah siap datanya, siapa menerima berapa, sampai 7 bulan, sampai 8 bulan, sampai Agustus ini, sudah langsung diproses 8 bulan. 9 bulan, 8 bulan, sampai yang dengan 2020. Begitu. Manajemen yang bagian hitung-hitungan siapa terima berapa sudah selesai juga sampai bulan begitu kan sudah langsung berproses karena di dalam rencana anggaran kas nanti saya taruh uang itu secara fokus ya nanti rencana anggaran kas saya tidak pecahkan per bulan lagi saya taruh semua di bulan Agustus 12 bulan itu jadi kita bisa pakai dia langsung. Nah, cuma ini masalahnya waktu. Nah sebentar saya akan sampaikan ini teman-teman, saya akan sampaikan di forum kan karena sebentar itu ada Inspektorat, ada keuangan, ada bangkeda, mesti pasien ke kalau tapi kalau nanti sebentar itu saya akan terkait dengan masalah ini. Terus sekarang kita pinjam duit jadi susah untuk bayar jasa yang kita kemarin honor itu saya cari duit 2 miliar untuk bayar teman-teman punya honor yang luar sampai kemarin. Jadi tahu saya teman-teman, ada yang kasih dari kita 10%, itu uang dari mana? Jadi ini juga, kalau kita mau bayar juga, kita mungkin pinjam uang juga kan menunggu fokus, kita mau cari dari mana juga. Tapi saya akan sampaikan ini, nanti saya akan sampaikan di ya ini saja ya infonya. Hasil pertemuan sebentar apa yang saya temukan di sana, saya infokan di IG-nya. Ketika satu kabupaten kalau tidak dibayar insentif nakes. Itu dia punya ini, salah. Jadi kita bilang kita bekerja supaya cepat ini insentif cepat supaya TDP juga bisa diturunkan. Begitu teman-teman. Ya. Dan semua OPD bisa jadikan untuk penolakan apa penanganan COVID. Nah, kita baru berproses di bulan Juni. Juli, Agustus sekarang ini. Nah, ini sudah setelah target. Tinggal review saja sebentar kita pembahasan di keuangan. Kalau selesai pembahasan di keuangan tentang review ini, nanti kita lihat langkah selanjutnya. Ini saya belum tahu. Kita nggak bisa kasih kepastian. Pertama, karena rumah sakit ini bukan rumah sakit swasta. Kalau hari ini rumah sakit swasta, hari ini teman-teman demo, hari ini kita cari pembayar. Tapi ini rumah sakit pemerintah yang dia ngurus semua OPD yang ada dalam Kabupaten Fafat. Rumah sakit oke sudah selesai tentang review, tetapi refocusing dan review. Tetapi OPD lain kalau belum, ini sistem yang kerja susah juga. Makanya kita sering mau tunggu. Begitu. Nah sebentar mudah-mudahan kalau saya rapat saya akan sampaikan apa nih yang jelas. Teman-teman di sana juga baru nggak jelas, tidak akan dikasih begitu. Mereka juga tidak tidur satu malam sampai berapa hari di sana. Teman-teman di sana juga. Bapaknya dari Tiongkok itu nggak pernah tidur. Begitu.